setiap manusia bebas merayakan setiap keberhasilan dari apa yang ia gapai. Semakin berat perjuangan seseorang ketika ia mendapatkan apa yang ia inginkan, maka rasa bangga itu lebih kuat masuk ke dalam dada. Semakin lemah atau semakin mudah dalam memperjuangkan, maka nilai sukacita yang didapat pun itu juga semakin dangkal atau semakin tidak mendalam. Ini semuanya adalah merayakan keberhasilan, dan setiap manusia bebas mengekspresikan apa yang menurut dirinya bisa mewakili rasa hati. Untuk jeru gelek ngomong sekali-kali. Minggu 30 Juli tahun 2023. Saya akan pelan-pelan jalan-jalan menuju puncak. Ini dari pos 3 Lawu. Lewat cetok. Yang pakai ornamen lampu-lampu. Di bawah sana. Di bawah. Yang mantap. Ini dokumentasi berikutnya. Nunggu agak terang. Yes. Masih seorang diri merambati setapak Lawu via cedo dari pos 3. Sambil mengatur nafas, lihat keindahan bawah lampu-lampu kota. Itu sebenarnya batas horizonnya kelihatan. Termasuk langkah malam-malam lalu batas horizonnya kelihatan. Yes. Semoga tertangkap audionya. Wanginya kenceng banget. Ini antara pos 3 ke pos 4. Rombongan OT sebanyak 30 orang itu ternyata cepet banget. Selisih setengah jam. Setar. Nggak terkejar. Keren. Mendengarkan suara angin. Sekarang jam 4 lebih 10. Perjalanan dari pos 3 kurang lebih sekitar 40 menit. Kelaran sih. Jam 5 kurang 5 ini sampai di Sabana 1. Semburat merah sudah terlihat samar-samar di sana. Tadi akhirnya mendahului OT yang start dari pos 3 itu di atas pos 4 ya, sekitar 500-an meter lah. Termasuk kenceng tim OT-nya tadi itu. Selisih setengah jam kedahuluannya sudah di atas pos 4. Luar biasa. Kenceng-kenceng. Gas ke yuk. Ini di Sabana 1 lur. Ini embunnya jadi es. Bulir-bulir es ini. Kembang es ini. Nggak terlalu kentara sih. Tapi ini kembang es. Jam 5 kurang 1 menit. Kelihatan ini memantulkan cahaya ini, kembang es. Jam 5 lebih 5 sampai di pos 5. Artinya perjalanan dari pos 3 itu 1 jam 35 menit. Sudah banyak sekali yang summit karena dari Sabana 1 sama Kupak Ngunjangan banyak sekali yang nindah di sini. Mulai rame. Jios. Terus mau kan ada bintang, ada bulan kan? Betul. Menjelang Kupak Ngunjangan. Kebetulan videonya bagus. Setengah 6. Kurang 5. Pas. 2 jam pas. Dari pos 3. Lumayan banyak juga yang tenda di sini. Oke. Angguk banget.
dari lembah Kupang Menjangan, siluet sunrise-nya udah mau kelihatan, tapi masih lama ini. Dan sunrise-nya kelihatannya pecah. Yoi. Mari, Mas. Yo. Asik ini nih. Sampailah di batu persimpangan. Lupa aku namanya ini. Yang jelasnya jalur eksklusif masih wajib pakai guide. Ini di bawahnya Singolangu. Lupa aku namanya. Yes. Kesana pelan-pelan. Yes. Matahari ini wis nongol, Mas, Mas. Setelah sabana. Setelah sabana Kupang Menjangan itu, lalu masuk hutan dan tanjakannya lumayan bikin ngap-ngap. Sudah menanjak lumayan, ditambah dengan debu. Full debu. Sehingga tambah megap-megap. Masih bareng dengan saya, Heri Jimanto. Kali ini saya nge-vlog di tanjakan setelah sabana Kupang Menjangan. Jadi mengkis-mengkis ini, Mas. Tapi karena di hadapan kamera, lalu pura-pura bago. Tua kagak drama. Drama ini irak-irak bago. Yang penting resepe, apapun yang terjadi, jangan lupa tersenyum, Mas. Terus sampai begitu. Mantap, Mas. Mantap. Setelah nanjak, itu akan ketemu landi. Yakinlah kalau sudah ketemu landi ini, hampir selesai. Tanjakannya yang hampir selesai karena ini masih ke situ, belok sini Pasar Dieng sana. Itu puncaknya, kelihatan bendera itu. Ini puncaknya. Samar-samar terlihat benderanya. Mantap. Joss. Keluar dari hutan itu lalu sabana kecil agak landai. Ini sebentar lagi akan ke tikungan Pasar Dieng. Langitnya biru, sangat mengasihkan. Jam 6:15 sampai Pasar Dieng. Dieng itu kita lewat jalan yang batunya ditata. Ini sebenarnya dulu punden berundak semacam stupa.
masih terlihat kanan kiri ini kayak semacam gerbang. Dulu ada tulisannya dilarang memindah batu di sini. Apakah dipindah? Itu puncaknya di atas itu. Kalau melewati Pasar Dieng dan agak ragu-ragu, ikutilah marka. Ini habis event trail running atau lintas gunung, lari lintas gunung. Atau beberapa pendaki juga masih memasang pita semacam ini. Nah, kalau ikut trek yang seperti ini, itu yakin saja. Nah, ini depannya udah ada lagi. Nah, ini semacam ini. Nah, ini adalah sabana paling keren. Nah, ini ada lagi Edelweiss-nya. Mantap. Saya tuh paling suka sebenarnya nunggu sunrise di sini. Tapi agak telat. Ora popo. Tak menikmati keindahan sabana Pasar Dieng. Yes. Keren. Ya. Menuju puncak. Juga jeli-jeli melihat penanda semacam ini. Arah puncak dan turun lewat Cedo. Ini masih melintasi area Pasar Dieng yang sebenarnya datar. Mau dibilang ada sabana, ya sabana. Tapi sudah bercampur dengan kantigi. Wah, lautan awan di sana. Itu Gunung Wilis. Gunung Wilis. Lihat gagah. Itu bendera besar itu. Mana sih bendera besar? Itu Argo Dalem. Argo Dalem. Mengabadikan bunga Edelweiss. Lalu kalau di sana, wah, lautan awan. Mantap. Anak tangga batu. Hampir sampai di Argo Dalem. Udah turun, Mas? Iya, Pak. Mantap. Ketom riki nggih, Pak? Hah? Iya, betul. Kamu di pos berapa? Pos 5, Pak. Oh, pos 5. Terima kasih, Pak. Yuk, mari. Iya. Ada area datar yang cukup luas. Ini kalau buat nenda lumayan anget. Ini masih sekali anak tangganya. Pita-pita juga baru. Penanda lain untuk menjelang Argo Dalem itu adalah bunga desi. Namanya bunga desi. Pada bermekaran aneka warna. Sampai di pertigaan menuju ke Argo Dalem dan arah puncak atau Mbok Yem itu belok kiri. Nah, belok kiri sini. Nah, kalau mau lurus, ini bulan suro, makanya cukup ramai. Dan nanti tak mampir lah setelah dari Argo Dumilah, karena cukup ramai. Yes. Nah, biasanya dari ini puncak bendera ini view-nya keren banget. Nah, ini Argo Dalem.
salah satu penanda kalau di sini dulu pernah jadi pusat peradaban religi ini adalah Watu Lumpang sebagai simbol Yoni. Kalau lingganya kurang tahu, biasanya sok hilang atau disembunyikan. Nah, di sana masih lautan aman di ujung timur, berarti itu Gunung Bilis. Mantap. Warungnya melimpah. Warung satu, itu warung dua, warung tiga, ini sampai ke Bojong itu jadinya berapa? Lima mungkin. Warung kedua, warung ketiga. Yang berarti warung keempat. Ya, menjelang ke nembok yang menipu nggak ada sinyal. Dan oke. Nah, ini warung keempat. Ramainya luar biasa. Yang teh dua tadi. Nasinya tiga ya? Empat. Ada lagi yang nasi tadi? Berapa? Tiga ya? Empat, tiga. Temon lagi Didi. Santai banget. Lemu banget lagi. Setelah warung Mbok Yem ramenya dunia pendakian, ya ini bareng dengan bulan puasa, bulan suro itu loh, pada yang ziarah. Ada berbagai keyakinan yang mewarnai setiap pendaki, ya artinya pendaki itu ya memiliki motivasi yang beragam, tidak selalu sama. Ini lulur, kalau jalur lewatnya pertigaan setelah warung yang Mbok Yem lewat cedo itu kayak gini nih, lewat aliran air lalu batunya terlihat labil, ini agak mesrok. Ini kalau lihat bawah ini. Sampailah ke camp area terakhir sebelum puncak. Ini sebenarnya adalah camp favorit saya, itu di belakang saya ada Watu Lumpang atau Yoni. Dari sini tinggal 1 menit. Ini sudah jam 7. Sebentar lagi sampai. Ini ada banyak sekali pendaki-pendaki yang sudah turun. Aku terlalu menikmati dan kebanyakan konten. Yes. Perjalanan dari pos 3 attack summit ala TikTok itu kurang lebih 3,5 sampai di sini puncaknya. Ini full manusia, maka tak ambil dokumentasinya dari sini. Lumayan lama ternyata. Ora popo. Ketemu rombongan OT Dengkul Racing kali ini, baru kali ini OT, tapi cepat sekali, mengerikan betul-betul. Karena sini terlalu padat, aku tak melipir neng geger boyo wae. Melipir neng geger boyo.
samar dari sini itu terlihat Merapi, belakangnya Merapi itu Suri, samping Merapi Merbabu, belakangnya Sindolo, agak lancip itu Slamet, samping Merbabu itu Andong, Telomoyo, belakangnya Prau, agak jauh itu Ngarang. Karena di kawasan puncak ramai banget, di kawasan puncak ramai banget ya, aku mau istirahat di sini, makan-makan dulu, bawa bekal udah dimakan. Sendiri tau? Santai. Moga. Kami memaknai perjalanan. Jam 8 aku mulai perjalanan. Turun sesampainya. Bang di sini. Ini sudah turun dan mau mampir ke Dargo Dalem. Semoga sudah agak longgar. Sabenane rak keren. Kawasan Bulak Peperangan itu tiada matinya kalau diabadikan. Nah, itu tempat favorit orang-orang pada narsis di batu itu. Daripada berbondong-bondong turun semakin ngebul. Nek iso cepet sih meninggalkan Bulak Peperangan. Langkah kaki kami menulis kisah hidup pada alam lestari.
Iya, debunya mabul-mabul kan. Nah, perjalanan dari puncak sampai pos 5 kurang lebih 1 jam. Ini jam 9. Sekarang itu ada warung. Pos 5 sekarang ada warungnya. Ini hotel besar sekali ini. Katanya dari 3 di 2. Gede banget. Piro peserta nih? Mungkin pesertanya lebih dari 100. Warungnya buka ternyata. Mantap. Dari atas pos 4 juga jembatan kacanya kelihatan. Tadi dari puncak Gerbojo juga kelihatan. Keren kan? Yes. Hampir jam 10. Jam 10 kurang 10 sampai di pos 4. Tadi sempat ngobrol lama dengan tim, rekan-rekan yang tadi kemarin malam menyambut saya, menjamu saya dengan makan yang cukup istimewa. Kotor, lumayan. Mau istirahat di sini tapi kok kotor men. Ke bawah kali ya. Istirahat sebentar, ngurus ke dengkul. Selepas pos 4, kalau sudah ketemu anak tangga macam begini dan di bawah hutan petai Cina atau Mandingan, itu tanda-tandanya hampir sampai di pos 3. Wah, delongkas iki. Selonjor masak mangan. Jus. Setengah 11 sampai ke tenda. 2 jam setengah waktu perjalanan turun, naik 1 jam setengah, 3 jam setengah. Selisih 1 jam. Yes. Taptenin yang gurih guys, ini mau istirahat sambil masak, makan, lalu packing, berharap jam 12 bisa turun. Yes. Jam 1 kurang 1/4 baru selesai packing dan ini baru mau turun, awan banget. Bisa foto dah pelaku saat tekani. Yes, penalon. Jam 1 seperempat teko pos loro mlaku meneh wae. Jam 2 kurang 1/4 sampai pos 1. Akhirnya jam 2 lebih 1/4 sampai di sini. Kurang lebih berarti waktu tempuh 1 jam 1/4 dari pos 3, lumayan cepat lah, mantap.